Okey, apa khabar, Wan? Alhamdulillah, doktor. So, tak ada demam, tak ada apa, eh? So, far? Tak ada keluar apa, Nana. Cuba tekan sikit ni. Kau tekan pipi tu, boleh tekan, Nana. Pipi tu, orang tekan. Haa, ada keluar je lah. Itu tapi dia dah cuci kan dengan air kuning tu, dengan ubat kuning tu. Maknanya okey lah tu, ya? Nanti dia akan tutup semula. Dan minggu depan, kalau minggu depan, boleh jumpa saya lah. Okey. Nanti kita call awak untuk appointment, Wan, eh. Okey. Okey, Wan, take care. Okey, terima kasih. Selamat, Assalamualaikum. Take care, ya. Dalam menghadapi masalah pandemik COVID-19 ini adalah menyukarkan untuk pesakit untuk berulang kali ke hospital. Maka kami di Klinik Hospital Pakar Ampang Puteri telah menyediakan telehealth. Telehealth ini adalah penting di mana doktor atau pakar-pakar boleh berhubung dengan pesakit-pesakit yang berada di rumah mereka ataupun berada di klinik-klinik berdekatan dengan rumah mereka. Jadi mereka tidak perlu keluar untuk datang ke hospital dengan banyak kali. Jadi apa yang kita lakukan adalah contohnya seorang pesakit selepas pembedahan dan ingin melakukan dressing ataupun pembersihan lukanya, maka kita akan refer pada general practitioner atau klinik swasta yang berdekatan dengan rumah mereka, dan di situ kita akan juga berhubung melalui teleconferencing dengan mereka dan kita tengok wound ataupun luka yang terdapat pada pesakit itu sama ada luka itu akan baik ataupun sebaliknya. Dan feedback daripada general practitioner atau doktor-doktor di klinik swasta adalah penting untuk melakukan perkara ini. Kiranya pesakit tidak menerima masalah dan memerlukan pula ubat-ubatan, klinik pakar Ampang Puteri juga telah menyediakan mobile pharmacy di mana ubat-ubatan ini kita akan order atau kita akan prescribe untuk pesakit ini dan kita akan menghantar ubat-ubat ini ke pintu rumah mereka. Jadi sekali lagi, pesakit tidak perlu hadir ke hospital dan ini semua kita boleh lakukan supaya pesakit seperti kita tetap berada di rumah dan menjaga kesihatan.